Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepada yang terhormat Syekh Al-Hajj Kiai Haji Hasan Rahmat LC MPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ashabul fadilah yang saya muliakan, para kiai, para habaib, para asatid, wa bil khusus Asy-Syaikh Kiai Al-Hajj Yahya Abdullah LC. Beliau adalah teman saya waktu di Syria dan guru saya. Luar biasa. Yang terhormat para bapak, para ibu yang saya cintai, para santriwati, santri putra seluruhnya, dan para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita dapat melaksanakan acara milad hari kelahiran Miftahul Ulum yang ke-60. Lahir 1961, sekarang 2021. Ini semata-mata karena berkat Allah, karunia Allah. Alhamdulillah, pondok ini masih eksis dan insya Allah selalu dan akan selamanya eksis ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman tauhid, la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Alhamdulillah, tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan pada malam hari ini kecuali hanya rasa syukur. Syukur luar biasa. Pertama, syukur memperingati harlah atau milad Miftahul Ulum yang ke-60. Yang kedua, syukur bertemu dengan teman-teman dulu, waktu dulu menimba ilmu di Suria. Kiai Yahya niki teman saya bareng, guru saya juga, dengan Asy-Syaikh sama di sampingnya Syekh Abdul Rasid, Syekh Yahya, semua teman-teman sini bertemu semuanya, alhamdulillah. Dengan bertemu sama-sama ini, seakan-akan saya ngerasa lebih muda lagi, seperti umur 18 tahun. Alhamdulillah. Dan pada malam hari ini, di mana pada kemarin malam-malam Kamis, masya Allah, Raja Singa diguyur oleh hujan. Tapi alhamdulillah, berkat doa bapak ibu sekalian, berkat karunia Allah, malam ini terang benderang, bahkan hangat. Alhamdulillah. Dan insya Allah sampai pulang, sampai nanti acara minggu depan. Minggu depan adalah nanti ada acara yudisium, insya Allah. Dan insya Allah terang benderang, aman, terkendali. Yang terakhir saya ucapkan kepada para panitia, panitia hawal, alhamdulillah, terima kasih banyak, jazakumullah khairan, yang telah bersusah payah, juga panitia acara milad pada malam hari ini dalam mendidik santri, membina santri, melatih santri, sehingga terwujudnya panggung yang megah ini merupakan karya anak santri sendiri, yang orang luar hanya lighting dan sound system saja. Musik, panggung, dekor panggung itu yang buat santri semuanya, alhamdulillah. Itu yang buat anak-anak ibu semuanya, itu alhamdulillah. Terakhir, kami mohon maaf apabila dalam penyambutan kami ada banyak hal pastinya yang kurang berkenan. Tempat atau mungkin apa saja yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan terakhir, kami mohon doa agar para asatidz di sini sehat selalu
diberi keberkahan, ikhlas, dan para santrinya sehat, aman, terjaga, dan semuanya santri dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.